Sudah di peserta ibu, kemudian calon mantan putra
disediakan dari keluarga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah keselamatan putra duduk di depan Yesus disediakan. Dipersilakan saksi dari pihak keluarga besar calon pemantin putra, Bajikun Bapak Selamat Suge, dipersilakan duduk. Berkesaksi dari pihak calon pemantin putri, Bapak Firman Syekh Nur Hasan, dipersilakan duduk di depan yang sudah disediakan. Wali dari Bapak Ibu calon pemantin putri, Egy Meniko Adik Zahrul Fidriansah Hanaki, dipersilakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Bapak-bapak akan melaksanakan duduk-duduk selama ratu empat sepuluh bapak-bapak naik pokok pinara model yang sangat sopapal yang hari dan sampai ke sopapal lagi. Dipersilakan pokok pinara tradisi jawab ini bapak paling hari dan sampai ke sopapal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Babihi nasta'in wa ala murid riyawatin wa ala akibatil mutakir wa ala udwana ila ala udwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Khatibul Karomin, para wali, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah. Berilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka itu menjadi saksi ikut menyaksikan khidmat pada pernikahannya saudara Deddy Dwi Anggoro bin Bapak Suryati yang saat ini telah bernikah dengan Mbak Zabira Aisyah Hanafi binti Bapak Muhammad Hanafi dengan suasana hikmat pada pagi hari ini. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, sebelum akad nikah marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan harapan semoga nikahnya Mas Deddy mendapatkan dan Zabira selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin ala rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Sebelum akad nikah saya ingatkan bahwasanya rukunnya nikah ada lima. Yang pertama harus ada calon suami Mas Deddy Dwi Anggoro. Yang kedua harus ada calon istri Mbak Zabira Aisyah Hanafi. Ada ya? Kalau tidak ada tidak bisa nikah loh. Ya. Yang ketiga harus ada wali nikah berhubung bapaknya Mbak Zabira, Bapak Muhammad Hanafi sampun almarhum. Bahikun sahabat almarhum, malini pun Mas Zahrul Fitriansyah yang lagi ada. Di walaupun wali walidaya, wali masyarakatina, wali sa'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Suryati almarhum dengan saudara perempuan saya Zabira Aisyah Hanafi binti Muhammad Hanafi almarhum dengan mas kawin emas seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zabira Aisyah Hanafi binti Bapak Muhammad Hanafi almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.